Wakil Bupati Magetan, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah serta anggota Forkopimda tiba di tempat upacara dan selanjutnya berkenan menuju tempat undangan. Selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara dan selanjutnya menuju mimbar upacara. Pasukan disiapkan. Siap! Mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Upacara pengukuhan tahun 2021 siap dimulai. Lanjutkan. Dilanjutkan penanda tanganan berita acara penyerahan Paskibra dari Komandan Kodim 0804 kepada Bupati Magetan. Paskibra. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Kamis 12 Agustus 2021 saya kukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih Kabupaten Magetan tahun 2021. Semoga dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sebagai Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih pada tanggal 17 Agustus 2021. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kelancaran dan kemudahan kepada kita semua. Amin. Persiapan penyematan PIN Paskibra dan pemasangan kendit oleh Inspektur Upacara. Penyematan PIN oleh Inspektur Upacara. Diikuti seluruh anggota Paskibra. Dilanjutkan pemasangan kendit oleh Inspektur Upacara. Diikuti seluruh anggota Paskibra. Siapkan kendit. Mulai. Pasang kendit. Mulai.
Selesai. Pembacaan Ikrar Putra Indonesia. Lapor, pembacaan Ikrar Putra Indonesia siap. Kerjakan. Kerjakan. Ikrar Putra Indonesia. Aku mengaku Putra Indonesia, dan berdasarkan pengakuan itu, aku mengaku bahwa aku adalah makhluk Tuhan Sang Maha Pencipta dan bersumber padanya. Aku mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Aku mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Aku mengaku bernegara satu, negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Aku mengaku berjiwa dan berideologi satu, jiwa dan ideologi Pancasila dan kesatuan Undang-Undang Dasar 1945. Aku mengaku bertujuan satu, masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Aku mengaku kebinekaan dalam kesatuan budaya bangsa. Aku mengaku sebagai generasi penerus pejuang besar kemerdekaan dengan akhlak dan ikhlas menurut ridho Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengakuan-pengakuan ini, kehormatan sebagai kader bangsa, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku untuk mengamalkan semua pengakuan ini dalam karya hidupku sehari-hari. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati niatku ini dengan taufik dan hidayahnya serta inayahnya. Pembacaan Ikrar Putra Indonesia telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Lagu Bagimu Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati ketua, para wakil ketua, anggota DPRD Kabupaten Magetan, wakil Bupati Magetan, anggota Forkopimda Kabupaten Magetan,
Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, asisten serta kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan yang diundang, para pembina, pembimbing, dan pelatih paskibraka yang saya muliakan. Sudah pada tempatnya, pada pagi hari ini kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan semata pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tengah pandemi ini dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk peresmian paskibraka Kabupaten Magetan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Amin. Mengawali sambutan saya mengucapkan selamat atas terpilihnya putra-putri sekalian untuk menjadi anggota paskibraka Kabupaten Magetan tahun 2021. Saya yakin anak-anak saya memiliki keistimewaan, bukan hanya sebagai pasukan pengibar bendera pada upacara peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tanggal 17 Agustus 2021 ini, akan tetapi juga mampu menunjukkan keteladanan sebagai pelajar yang berprestasi, berdisiplin, dan bermoral, serta memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Selanjutnya, saya berharap kepada kalian untuk menjadi ujung tombak dalam membangun persatuan bangsa. Pertahankanlah kedekatan, persaudaraan, dan kekompakan ketika kalian semua melangkah ke depan, menapaki perjalanan karier menuju masa depan yang lebih baik. Tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada orang tua anggota paskibraka yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada anak-anaknya, sehingga diharapkan mampu mengemban tugas sebagai anggota paskibraka pada puncak peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-76 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021 ini. Kepada para pembina, pembimbing, dan pelatih, terima kasih atas segala usaha serta kesabaran dalam membimbing putra-putri terbaik Kabupaten Magetan selama proses latihan. Apabila selama proses latihan berlangsung terdapat kesalahan ataupun kekeliruan, semoga dapat dijadikan pelajaran untuk maju lebih baik lagi di masa yang akan datang. Selanjutnya, kepada pihak sekolah juga kami ucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan pada anak-anak anggota paskibra. Semoga mereka bisa menjadi teladan bagi siswa-siswi lainnya. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, pada kesempatan ini pula kami serahkan paskibra Kabupaten Magetan yang telah dilatih kepada Bapak Ibu Camat Sekabupaten Magetan. Mohon arahan dan bimbingannya kepada adik-adik paskibra agar dapat melanjutkan latihan di masing-masing kecamatan tempat bertugas sampai dengan pelaksanaan tugas mulia, yaitu pengibaran bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 2021 nanti. Anak-anak saya yang saya banggakan, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat kepada anak-anakku yang telah dikukuhkan sebagai pasukan pengibar bendera dan selamat bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Magetan. Dan juga selanjutnya kami serahkan putra-putri paskibra Kabupaten Magetan kepada 18 camat sekabupaten Magetan untuk bertugas di masing-masing kecamatan dan halaman Pemkab Kabupaten Magetan yang insya Allah nanti kita laksanakan di alun-alun ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesuksesan kepada anak-anakku semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Republik Indonesia ya, tahun 2021. Memang rencananya kita lakukan secara virtual ya, rencananya secara virtual. Tetapi mengingat ini adalah merupakan sebuah kebanggaan bagi peserta atau petugas atau paskibra, anggota paskibra tahun 2021, maka kita sesuai dengan protokol kesehatan dan rekomendasi dari Satgas bisa dilaksanakan tapi dengan tempat terbuka, yaitu di alun-alun ya. Sebab itulah hari ini kita tadi lakukan pengukuhan untuk anggota paskibra tahun 2021. Mudah-mudahan adik-adik kita ini sudah digembleng oleh Kodim 0804 Kabupaten Magetan ya, mudah-mudahan memberikan bekal pada anak-anak kita disiplin, tanggung jawab pada tugas yang telah diperbankan. Saya yakin ini mempunyai nilai yang sangat bagus. 72 orang ya, peserta itu sudah termasuk pasukan ya, sudah nautan pasukan, jadi sangat terbatas. Hanya Forkopimda aja ya, nggak. Ya, pasti beranya kan di kecamatan ya, dibagi di kecamatan. Rencananya kan di halaman kabupaten. Justru setelah kita pertimbangkan di halaman kabupaten itu lebih sempit dibandingkan di sini, lebih aman dan lebih memenuhi syarat untuk protokol kesehatan itu di alun-alun. Tempatnya terbuka ya, dan ini luas ya, bisa menerapkan protokol kesehatan yang ketat. 72 itu 3-3 di kecamatan. Berarti di sini 3 ya. Ya, sebaiknya sementara kalau lomba ya pakai virtual aja. Yang memungkinkan misalkan ya, lomba apa tapi virtual gitu. Anak-anak muda kan pintar-pintar. Ya. Jadi anak-anak bisa menciptakan secara virtual. Dengan pandemi ini mungkin ya, kalau diambil sisi positif, memberikan hikmah kepada anak-anak yang pintar membuat aplikasi misalkan, tapi itu bisa misalkan gimana membuat lomba-lomba secara virtual gitu. Jadi saya yakin anak-anak lebih pintar daripada kita ya untuk menciptakan itu. Okay. Nanti mudah-mudahan nanti suatu saat nanti kita bisa mengendalikan COVID ini dan sudah bisa dimungkinkan untuk lomba nanti ya. Nanti kita perbolehkan sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Ya. Oke. Okay. Oke, selamat pagi Mas Ferdinand ya. Selamat pagi. Ya, Mas Ferdinand ini dari sekolah mana, Mas? Saya dari sekolah SMK Bendo. SMK Bendo, ya. Perasaan jenengan setelah terpilih menjadi anggota paskibra di Kabupaten Magetan gimana? Saya merasa senang karena saya bisa mewakili dari SMK Bendo untuk menjalankan tugas di Magetan sini. Oke, siap. Seleksinya gimana, Mas? Berat nggak? Ya, siap, seleksi lumayan berat. Karena saingannya banyak yang lebih hebat. Oke, siap. Oke. Harapan jenengan setelah jadi anggota paskibraka ke depan ini gimana, Pak? Semoga saya bisa membanggakan orang tua dan sekolah, membawa nama baik, serta saya bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Oke, siap. Terima kasih, Mas.